Hi guys, hari ni sis nak tunjukkan you all satu resepi, okay? Sis nak masak apa ni sis? Nanti, tunggu. Ha, ini bahan-bahannya, antara bahan-bahannya. Yang penting sis akan mengguna pakai sambal tumis Maggi serbaguna, okay? Apa yang sis nak masak ni sis? Okay, sis menggunakan ikan cencarup yang dah pun di belah belakang. Bila belah belakang je, korang tak payah tanya sis masak apa ya. Korang dah tahu dah sis nak masak ikan cencarup sumbat. Dan ikan cencarup ni sis akan campurkan dengan sedikit serbuk kari. Ini untuk kelainan ya. Instead of serbuk kunyit, sis letakkan serbuk kari. Okay. Dan juga sedikit garam. Bagi ikan kita ada rasa lah, eh? Okay. Gaulkan dia macam mana you all letak kunyit dengan garam. Sama je, tapi instead of kunyit kita tukar serbuk kari. Dan kita mandi-mandikan dia dan kita makeup-makeupkan dia seperti ini. Kalau boleh masukkan sikit kat dalam ni, bagi dia masuk segala-gala rasa garam apa semua tu. Serbuk kari tu masuk kat dalam ikan. Tak lebih sikit pun boleh. Kita pulang pada you all. Okay. Okay guys, sis akan sumbatkan dengan isi kelapa eh. Okay, so ini kelapa parut yang sis akan campurkan dengan paste sambal tumis serbaguna Maggi ni ke dalam. Okay. Ini macam mana nak cakap ah? Ini sis reka-reka je ni, okay? So, you all kalau dekat dapur tu kalau macam dah bosan kan? So, korang macam try to be creative lah in the kitchen and create a new recipe ya, untuk family. Puasa pun tak lama lagi kan? Okay. Masukkan. Untuk 5 ekor ikan, sis gunakan lebih kurang 1 biji kelapa parut dan sis gaulkan dengan sambal paste serbaguna Maggi ni. Okay. Kalau tak cukup, you tambah lagi, okay? Tambah lagi cili. Tadi sis dah masukkan 3 paket. So, looking at the colour, sis tahu sis akan tambah lagi mungkin lagi 2 paket. Yeah. Sis dah hiriskan sedikit daun kari. Jadi kita masukkan daun kari ke dalam. Macam saya cakap tadi ya, kita nak bagi kelainan ya. Okay. Daun kari kat dalam. Lepas tu sis nak masukkan sikit saja. Sikit je, tak banyak. Serbuk kari. Ini inti kelapa yang kita akan sumbatkan ke dalam ikan cencarut. Sambal kita dah siap. Okay guys, inti dah siap. Okay, ikan pun kita dah lumurkan dengan sedikit garam dan juga serbuk kari. Okay, kalau you all nak letak kunyit sikit pun boleh ya, untuk dapatkan warna yang lebih cantik. Alright, dan sis akan masukkan ni dia. Ni. Daun pandan. Okay, yang dah pun kita simpul-simpulkan ni. So, kita masukkan ke dalam. Kenapa sis? Masukkan daun pandan dalam mulut saya sis? Sebab nak bagi ikan ni wangi dan bau hangi tu hilang. Ya? Macam tu. Okay. So, ni dalam ni kita sumbatkan kelapa. Bismillah. Sumbatkan ke dalam. Okay.
Bila kita sumbat tu, kita tekan-tekan dia masuk ke dalam tau. Okey. Tekan masuk dalam. Pastikan tangan korang bersih ya. Kelapa ni sensitif, dia cepat basi. Okey, bila you dah sumbatkan semua ni, kalau rasa tak nak goreng dulu, masukkan dalam peti sejuk. Okey. Dah siap satu ikan. Okey guys, ini ikan cencaru yang dapur kita sumbatkan tadi. Jangan lupa masukkan daun pandan ke dalam perut dia juga supaya bau wangi ikan kita. Okey, dan kita akan goreng menggunakan kuali, jangan panas sangat. Dan kuali kalau boleh jangan nak banyak sangat minyak Okey. Dia macam ala-ala bakar tak bakar, goreng tak goreng itulah. Okey. Kita masukkan 2 daun, okey.